Jadi kali ini saya akan bermain Iron Baldi chapter 2 ya. Oh, ini lebih jelas nih guys gambarnya. Play, play memang easy ya tentu saja. Easy itu yang paling gampang modelnya sistem ya. Karena gue kan pernah mainin Iron Baldi Granny chapter 2 pakai muka gue ya. Pakai muka gue. Apa dengan ada muka gue? Kan gue udah sering mainin Granny chapter 2 yang biasa tuh. Pokoknya karena kalau kalian udah lihat video-video gue bermain Granny chapter 2 yang biasa tuh, kalian pasti udah lihat banyak video ya. Nah, sekarang gue mainin ini. Nah, rumahnya gambar superhero semua anjay. Nyangka lu gue. Oke, kita keluar. Stand game kemungkinan harus ada di atas. Kira-kira tidur kah? Dia di samping gua persis. Bodoh amat. Ambil mamang. Woi, ius nih. Kadang-kadang nih error banget. Mana? Gua enggak boleh buat suara. Takutnya si Granny akan datang menjemput kita. Ini ada linggis ya. Itu cuma si Granny. Ayo sini. Ayo. Tembak. Ambil mamang. Si Grandpa harusnya kesini. Tahu gua. BC si Grandpa cepetan. Dari sini. Kamu dengar? I see you. Tuh, iya. Cepetan. Ya tidur bareng-bareng mereka. Mereka tidur bareng-bareng, guys. Ayo, ya udah tuh tidur aja sana bareng. Ada kunci perahu ya, teman-teman. Taruh dulu. Ini gua drop aja dulu ke bawah ya. Lega nih gue. Gua akan keluar pakai perahu aja kali ini. Busi. Oke. Muka gua agak ketutup sedikit. Aduh, ini memang game paling susah. Taruh. Buka katanya atas ya. Hello. Oke. Gimana? Di situ ada door handle pastinya. Ya kan? Iya benar. Benar aja nih dugaan gue. Di sini? Ada enggak? Udah. Ini gue geser dulu dah recorder yang lama. Recorder yang lama ini. Buka, isinya apa? Naik ke atas. Naik dong. Controller gue nih susah juga ya. Ambil dulu. Susah banget sih . Oh mantap guys. Ngapain gue? Ingat. Mati gue. Untuk handle gue taruh di bawah. Gasolin yang belum nih. Kira-kira di mana gasolin tersebut? Ambilnya busi gua. Businya ambil dong. Berapa lama banget sih ngambil busi dong? Apa coba susahnya ngambil busi? Udah ngespawn mereka. Where are Aduh. You? Nih ke sini. Gua kesini aja, gua ngumpet kesini, ngumpet, nunduk. Oke, ketahuan gak? Oh yes, aman, bebas gue. Hampir mati gua. Oke, oh si Grandpa di mana?
Sanggan untuk jaga-jaga aja. Itu mereka. Tunggu. Nah, tembak lu. Itu si grandpa. Dia tidur lagi ya, jangan. Beneran tidur. I see you. Padahal dia, gue mau nembak dia pas lagi tidur. Gimana caranya? Taruh dulu. Pingsan 2 menit katanya. Mati suri dia, rupa, mereka rupanya. Salah mencet dulu. Ambil. Gue akan keluar pakai perahu aja lah guys. Udah anjur ya kan? Di sini ada buat steering wheel juga. Gasolin di sini, please ada. Capek. Ngamuk. Harusnya ada di sini yang padlocky, please ada. Gak ada dong. Terus di mana ya padlocky ya? Seingat gue sih ada di sini, ada di kunci berangkat safety ya. Udah kebuka, bagus. Yang ambil buat steering wheel dulu. Mana tuh kobar gua? Aneh. Anime bodoh. Tuh dia weapon key, kunci senjata ya guys ya. Bunyi ini udah siapa sih sebenarnya? Belum apa-apa udah kena. Kembali mengenai bear trap. Ini gue buka dulu. Ya, semacam uji nyali lah. Oh my god ini. Ada tang. Nah gue nih gue apa aja deh sampai cadangan. Spawn mereka. Oh no. Tuh. Gua ngintip dari jauh. Kenapa sih ini? Oh my god, cakaran bear trap dong. Coba gua buka. Mana? Oke. Gua harus ngumpulin si item-item ini ya. Emang unik wanky-wanky tuh gak ya? Si grandpa udah ada apa belum? Oke, dia di depan gua. Sambil weapon key. Mati gua. Aduh, oke, enggak sempet nih. Mati bodoh. Mati. Udah ngapain? Mati kan akhirnya. Selalu aja dah. Baru juga pertama main. Green versi lain harusnya tuh lebih gampang gitu daripada biasanya. Ini aneh banget, tapi ini kenapa jadi lebih susah? Yang granny versi biasa daripada yang granny versi biasa itu lagi gawat ya. Harus ambil item-item yang ada di atas. Sampai gue ada di oke, gue muter balik mesti pesanin mereka dulu nih. Gue harus kunci dulu, tapi di mana ini sang door lock nih. Oke, gue tembak salah satu aja dah supaya lebih seru. Dia melihat guys, tembak aja. Ini gue drop dah. Tuh, kalau itu kan si grandpa dengar tuh pasti.
malas, buang buang-buang waktu. Risik. Guys. Safety gua. Ambil dulu. Ambil mamang. Oh guys, gua sambil tang dulu. Segerempak ke bawah atau ke atas? Gua pancing dulu deh. Itu dia di atas. Dia di bawah. Oke. Gua enggak mau nembak, Ntar ya. Grandpa, gua enggak akan nembak lu, tapi lu jangan ngejar gua. Iya, jangan dibuka. Grandpa bisa nyanyi rupanya ya. Oh my god, hampir aja aku ketahuan sama si kepala kambing. Ntar gue nembaknya tunggu si neneknya. Yes, aman gue aman. Yes, untung aja mereka datangnya berdua. Mereka datangnya bareng, mereka. Ya aman gue, aman. Yes, baby. Oke. Kemudian pertama sih, guys. Yes. Kayaknya tinggal. Oh. I see you. Ah! Ih, kenapa enggak kena? Yai. Ayo udah sini dah. Untung aja ada begini. Ayo. Tembak. Sabar teman-teman. Yes, seperti gue memulaikan hari yang indah. Aduh, ih, kenapa gue udah bawa shotgun gue di bawah? Kenapa gue taruhnya di bawah? Lu bodoh banget sih. Oh.
dua iblis ya teman-teman. Yes, oh, jangan terbawa gocek. Oke, pasang burung. Oke, rumahnya kotor banget. Yes. Ini, aduh. Setirnya kan lupa. Siap. Ah. Itu. Aduh. Kaget bener nih orang ini bikin kaget aja sih. Nah, udah ada prize money lagi. Duh. Tutup. Anjay. Steering wheel ya lupa gua. Mana nih sekarang? Ini gua. Kok perasaan dia tadi enggak dengerin suara langkah kakinya si Grandpa? Gua enggak denger dia bilang ICU atau gimana, tapi kenapa dia tiba-tiba di belakang gua gitu loh, itu yang tembak aja tuh sini. Gue gagal lagi sih. Gak adil dah. Ini permainan curang. Burung banget sih ah. Yaelah. Masa gue gagal terus sih. Oke, hari ini kali ini harus berhasil. Ambil buat steering wheel dulu, baru gua akan isi gasolin. Persetuju tanggung banget tuh guys. Gua tinggal satu kali nanti main game. Dibagi jadi dua guys. Oke. Masa gue gagal? Gue nggak boleh gagal kali ini. Gue nggak boleh gagal. Tembak. Kasih grip. Tekan. Jatuh. Ayo. Gue nggak takut. Ayo sini. Drop. Nah ini dia buat steering wheel teman-teman. Buat steering wheel yang aku cari-cari kemana dia berada. Oke, kali ini di keempat gue nggak boleh mati. Gue nggak boleh mati sekalipun. Oke teman-teman. Oh ya guys, gue baru ingat kalau misalkan di episode sebelumnya itu gue pernah keluar dari rumahnya si Green pakai perahu itu pas hari terakhir ya, jadi pas banget udah hari kelima gue baru bisa keluar hari kelima. Ini day keempat gue nggak boleh mati sekalipun nih berbahaya nih kalau mati, apalagi di, tapi kan gue masih punya satu hari lagi. Kalau gue mati lagi berarti gue harus nyelesain ini satu hari lagi. Satu hari lagi belum selesai. Ih, bisa gawat. Gak ada gue disiksa sama mereka berdua. Sombong.
cepetan, mama, mama, error. Boti. Yaudah, jadi kira-kira sampai sini dulu episode berini. Kalau misalkan kalian suka, tolong klik like, share, dan komen ya.